Pinten iki, Mas? Njen pinten, Mas? 16.000. 16.000. Oke, langsung ora nih, Pak. 16.000 nih, guys, ya. Ya, ini pun saya share, cuma ya. Ego cepat rupanya nih. Berapa gerangan pilnya? Atau jenis super sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama kami AF72 Channel. Di pagi hari ini AF72 berada di Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Bahwa Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumiayu, pasaran setiap hari, setiap pasaran Wage, kalender Jawa. Baiklah guys, untuk mempersingkat waktu pada kali ini, AF72 akan mereview harga sapi hari ini. Dan yang kebetulan pada pagi hari ini di hari Jumat ya, di hari Jumat tanggal 22 Juli 2002, ini rupanya ada tim ya, ada tim gabungan dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan beserta jajaran Polri dan TNI ya. Ini masih sehubungan dengan kasus PMK ya. Ini ada juga media Indonesia juga hadir ya. Ini untuk memantau keadaan pasar hewan pada hari ini. Ini Pak dari pihak kepolisian ya. Pihak kepolisian sedang berkonsultasi, ngobrol bersama juragan dari Cikamuning. Ini dari pihak BNN Pak ya? BNPB ya. BNPB ya. Rupanya di baiklah guys, untuk di awal ini saya akan mencoba, saya awali dari sapi Jawa ini ya. Ini biasa di sini tambatan sapi-sapi jantan jenis Jawa ya sini. Oke Mas, ini sampean buka harga berapa nih Mas? 15.5. Ini cakep banget Mas, ganteng banget. Ini masih bakalan Mas ya? Bakalan. Ini masih prospek tahun depan Mas ya? Prospek tahun depan. Ini pertumbuhannya bagus. Ini cakep banget. Ini Jawa Mas ya? Jawa. Jenis Jawa. Mas, ini umuran di kisaran berapa nih Mas? Iya. Umuran satu tahun setengah pas banget ya. Ini untuk recommended sapi kurban 2023 ya. Ini adalah hasil bawaan dari Kang Ratim bersama rekannya ya. Kang siapa nih Kang ya? Usman. Kang Usman ya. Kang Usman dari Cikamuning ya. Kang Usman bisa juga sebutkan nomor HP-nya Kang Usman? Kau nomor HP-nya ingat enggak? Nomor HP-nya? Enggak ingat. Enggak ingat ya. Bisa lihat, lupa ingat ya. Oke, baik guys ya, cukup nanti di Kang Ratim saja Kang ya. Ini 15.5 Kang ya.
Oke Kang, kalau boleh tahu, ini penawaran sampai jam sekian, ini penawaran tertinggi berapa? 12 juta. Oke guys, buka harga 15,5, penawaran tertinggi sampai jam sekian ini, jam 10 ini guys ya, ini baru di angka 12 juta guys ya. Recommended sapi kurban 2002 alias 2 tahun depan guys. Oke Kang Natim, assalamualaikum. Sehat Kang Natim? Pada hari ini bawa berapa ekor Kang Natim? Bawa sedikit. Sedikit ya. Oke, Kang Natim lagi menerima telepon. Oh, alhamdulillah bawa 10 ekor sudah laku ya. Sisa 1 ekor ini alhamdulillah Kang Natim. Pada hari ini bawa 10 ekor. Sudah laku terus 9 ekor, sisa 1 yang ini yang minta 15,5, penawaran sementara sampai sekarang ini baru di angka 12 juta guys. Cakep banget guys ya. Sehat insya Allah guys ya. Ini mudah-mudahan apabila jatuh ke tangan kalian siapapun bisa sehat selalu sampai tahun depan. Umur 1 tahun setengah nih ya. Umur 1 tahun setengah. Ini kemuanya Kang Natim. Oke Kang Natim. Kang Natim, sisa 1 Kang Natim ya ini ya. Agak jauh. Oke Kang Natim. Ya. Bisa minta nomor HP-nya lagi Kang Natim, silakan Kang Natim. 081 ya. 575 665 651. Oke. Oke, kita nomor Kang Natim ya. Sisa 1 ekor ini. Ya. Betul Kang, dia bilang sang ABK 14,5. Oke guys, ini Kang Natim sudah diturunkan 14,5. Katanya penawaran baru di 12. Betul. Penawaran baru di angka 12. 14. Oh, alhamdulillah ini di Kang Natim penawaran sekarang sudah mencapai 14 ya. Ramenya di 13,5 kayaknya. Ini ramenya di 13,5. Cuma ada sudah ada mencapai penawaran 14. Ini Kang Natim mau lepas 14,5 kan? Oke, 14,5 guys. Terima kasih Kang Natim. Oke, kita geser ke yang lain. Oke, ini lagi. Oke Mbah, ini Rigi Pinten Mbah. Rigi Pinten ini Mbah. 14,5 ya. 14,5. Oke. Mbah, niki pun ditawis pinten, Mbah? Ditawis kan ulas. Awan ulas. Ya. Penawaran sementara baru di angka 13,5 sampai 14 ya. Kayak gitu penawarannya sementara lagi. Mugi-mugi pacung lah nggih. Oke, kita geser. Sini guys, Mbah niki nggih pinten Mbah? Boten sampean nggih. Oke, ini coba kita konfirmasi yang ini juga ya. Pokoknya ini saya hadirkan untuk Anda sapi bakalan Jawa dan yang lainnya untuk recommended tahun depan ya. Maka saya di sini ini produk herbal cari akar tumbuhan. Oke, ke Kang Kohar dulu ini. Sehat Kang Kohar? Ya. Assalamualaikum. Salam. Pegang berapa ekor Kang? Pegang berapa ekor? Satu ini. Satu ini ya. Ini minta berapa Kang? Ini minta 14. 14. PO apa ya?
PO ini ya. PO 14 ini masih minta. Oke, penawaran sementara ini berapa, Bang? 12. Penawaran sementara baru di angka 12. Buka harga 14. Baru dari obatnya itu susah dan cukup bulan bulan itu. Turunnya parah, bismillah. Oke. Oke, di sana Pak Haji lagi nafsir yang ini. Oke, berapa dia? Pinten iki, Mas? Yen pinten, Mas? 16.000. 16.000. Oke, langsung kan iki, Pak. 16.000 ini, guys, ya. Ya, ini pun saya share, cuma ya. Beler, ya, Pak Haji lagi dinego nih sama Pak Haji. Ya, Pak, boleh orang mantap. Toko ya, nah, orang ya. Ini mulai sampai masa ke sana ya, Mas. Tapi menangi Lara Boyok, kok menangi Papa Gosip orang itu. Oke, Pak Haji sementara buka penawaran 13.5 ya, 13.5. Coba kita tunggu berapa dealnya, guys, ya. Ini masih nego sana, Pak Haji. Oke, kita lihat berapa. Oke, guys, ini Pak Haji sudah mencapai angka penawarannya 14. Belum lepas ya, ini 14. 14 ini, guys, belum dilepas. Tambah 250. Nego cepat rupanya nih. Berapa gerangan dealnya? Makan warung lah. Makan warung gratis ya, Pak Haji ya. Deal ya. Alhamdulillah. Berapa belinya, Pak Haji? 14.7 ya. Kalau banyak ngejip. Real, Mas ya. 14.7, Mas ya. 14.7. Ya, oke, okay. Ini 14.7 real, guys ya. Ini bukan hoax. 14.7. Oke, 14.7 deal. Nyeri sakit pinggang, sesemutan, pegal-pegal, lindu pada tulang, nyeri pada seluruh tubuh. Ini bal atau papai hospital. Deal 14.7. Semoga ada lebihnya lagi, Pak Haji. Cepat laku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatel gatel ya, Mas. Gatel kulit, gatel korek, gatel kandeng. Tempole podo kecek. Balungnya lindung.